Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun pada hari ini, hari Senin, tanggal 18 April 2022, kami aparatur pemerintahan Pekon Bumi Jaya membagikan BLT DD kepada yang berhak menerima sejumlah 87 orang, yang mana per bulannya mendapat 300.000 kali 3, berarti per yang berhak menerima per orang menerima Rp900.000 selama 3 bulan dari Januari, Februari sampai Maret. Mudah-mudahan dengan telah dibagikannya BLT DD ini kepada masyarakat Pekon Bumi Jaya bisa membantu mengurangi beban ekonomi, yang mana pada bulan Ramadan ini tingkat pengeluaran masyarakat tentunya banyak sekali. Mudah-mudahan dengan telah dibagikan BLT ini setidaknya bisa membantu sedikit beban dari masyarakat kami di Bumi Jaya. Mungkin ini penyampaian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 22 April tahun 2022, kami pemerintahan Pekon Bumi Jaya membagikan bibit pinang dalam rangka menunjang ketahanan pangan di Pekon Bumi Jaya, yang mana bibit pinang ini bibit pinang Batara. Ini insya Allah selama kurang lebih 3 tahun sudah mulai berbuah. Harapan kami mudah-mudahan dengan adanya bibit pinang ini ke depan akan menjadi ikon Pekon Bumi Jaya, yang mana di Pekon Bumi Jaya ini terkenal dengan kopiah dari pelepah pinang. Mudah-mudahan dengan kita bantu bibit ini, jalannya ekonomi di Pekon Bumi Jaya ini akan bisa meningkat dengan bibit pinang Batara ini ke depannya. Itu saja yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.